أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بارك لنا فيما بقي من حياتنا وتقبل أعمال عنا في الدنيا واجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من المرض والجنون والجذام ومن سيء الأسقام حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sebelum kita mulakan pertemuan kita pada malam ini bersama-samanya, tuan-tuan dan juga puan-puan, anak-anak jemaat Allah Subhanahu Wataala sekalian, kita buka pertemuan kita ini, kita baca surah Fatihah, kita hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, alim-alim ulama yang telah pergi meninggalkan kita, juga kepada sahabat-sahabat kita, ahli saudara kita yang telah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wataala. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati ayahanda Tuan Imam Al-Fadhil Tuan Haji Osman Nur Yahya selaku pengerusi Jawatan Rumah Kawasan Masjid Aisyah Qaryah Sungai Bahulu. Yang saya hormati barisan depan Kawasan Masjid Maya. Yang saya hormati barisan Ijatan Kawasan Masjid. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak jemaat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mempertemukan kita pada malam ini. Dalam suasana kita sedang melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu Taala, dan kita minta pada Allah biar Allah terima apa yang kita lakukan. Kita zikir pada Allah biar Allah terima zikir kita. Kita duduk i'tikaf rumah Allah ini biarlah Allah terima i'tikaf kita. Kita doa pada Allah biar Allah dengar dan mudah-mudahan Allah makbulkannya. Kita buat segala ibadat ini biarlah Allah terimanya, kerana kita nakkan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mau benda yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui sebelum ini, jadikan dunia ini sebagai alat, bukannya tujuan kita, untuk kita mengumpulkan sedaya upaya yang mampu kita lakukan untuk kita sebagai bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya rasa tak lewat pun nak ucapkan selamat hari raya kepada semua tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian, maaf zahir dan juga batin. Tuan-tuan dan juga puan-puan, minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana tadi ni lama tak main ke masjid Aisyah ni tuan-tuan, tiba-tiba nak kena masuk ni tuan-tuan, ni tak tahulah main ke masjid ni dah teringatkan pada kematian. Tuan-tuan, mungkin sebab buah mula nak masuk masjid ni nampak kubur dulu kot. Tuan-tuan, oh, ada hari kemah ada juga tuan-tuan, nampak kubur ni dandan, kita rasa gerun, kita juga akan menjadi sebagaimana dengan mereka tuan-tuan. Dan masuk dalam tu tuan-tuan, takkan patah balik dah. Dan inilah kita kata bahawa kita tengok bahawasanya ada tu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah pesan kepada kita ni tuan-tuan, pada Ubadah bin Samit, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ini pada Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man ahabba liqa'a Allahi ahabba Allahu liqa'ahu وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ. Tuan-tuan, apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya Umadah Musamik ni dia pesan kepada kita bahawasanya Nabi Muhammad SAW ini bersabda, مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ, siapa-siapa yang gembira berjumpa dengan Allah SWT, apa dia akan dapat? Maka أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ, dia juga akan mendapat kasih sayang pada Allah, dan Allah tanya nak jumpa dengan dia. Tuan-tuan, Nabi sambung lagi, وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ, dan siapa-siapa yang tak mau berjumpa dengan Allah ni, tuan-tuan, dia tahu dah bila jumpa dengan Allah ni, taubat dia akan kena. Tuan-tuan, dia di atas dunia ni, dia tak ambil peduli dengan agama, dia tak ambil peduli dengan urusan dengan ibadatnya, urusan dengan hukum hakam dan juga sebagainya, dia setengah nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dekat sini juga Nabi sebut, كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ, dan Allah pun tak tanya nak jumpa dengan dia. Tuan-tuan, di sinilah Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, qalat Aisyah au ba'd azwajihi, berkatalah Aisyah
Aisyah atau sebahagian pada ahli keluarga Nabi, sebahagian pada isteri-isteri Nabi, mereka berkata, inna lanakrahul mauta. Sesungguhnya wahai Nabi, wahai suamiku, Aisyah kata, atau dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya sebahagian isteri-isteri Nabi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi ni dia beritahu pada kita sesungguhnya orang yang suka berjumpa dengan Allah ni, Allah suka akan jumpa dengan dia. Dan Allah Nabi juga pesan pada kita, siapa-siapa yang tak mau berjumpa dengan Allah ni, Allah pun tak ingin nak berjumpa dengan dia. Tuan-tuan, depa kata pada Nabi Muhammad, depa ni siapa dia? Isteri Nabi. Dia berkata apa dia? Inna lanakrahul mauta. Sesungguhnya ya Rasulullah, kami benci, kami tidak sukakan akan kematian. Tuan-tuan, kami tak sukakan pada kematian. Siapa yang suka pada mati, tuan-tuan? Ada. Ada tak tuan-tuan? Saya lah kalau boleh hari saya nak mati. Ada tuan-tuan? Pelik. Tuan-tuan, tak ada lagi lah jumpa kata bila nak mati, bila nak mati. Kata bila nak mati pun tak. Tuan-tuan, kecuali orang yang tertekan lah. Tu pun ayat je keluar pada mulut dah. Nak mati, nak mati. Padahal mati tak mahu pun. Tuan-tuan, baik aku mati lah senang. Tak mati juga. Tuan-tuan, duduk kelih-kelih lelaki bini lah tuan-tuan. Contoh. Tuan-tuan, kelih-kelih lelaki bini. Biar abang mati lah senang. Senang, sayang duduk sorang-sorang. Tak mati juga orang tua tu. Tuan-tuan, siapa yang suka anak mati tuan-tuan? Tak ada. Maka dekat sini lah. Sifat bagi semua jadi bagi seorang manusia. Inna lanakrahul mautah. Sesungguhnya kami tak sukakan akan kematian. Qala, maka berkatalah Nabi Muhammad SAW. Laisa zaki. Jangan macam tu. Nabi kata ni. Jangan macam itu. Walakin al-mu'min idha hadarahu al-mautu busyira biribwanillahi wa karamatihi. Ini sebagai Nabi bagi barang. Siapa-siapa yang beriman, walakin akan tetapi orang yang beriman pada Allah ini, bila mana datang dah kematian kepadanya, busyirah akan dikhabarkan gembira kepadanya. Dia macam seolah-olah ada berita yang gembira sedang menunggu dia dengan kehadiran kematiannya itu. Sebab dia orang yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan biridwanillah, dengan redha Allah subhanahu wa ta'ala, wa karamatihi, dan juga dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Bermaknanya tuan-tuan, matinya orang yang mukmin itu tidak sia-sia. Di sini digambarkan kepada kita ni, siapa yang beriman pada Allah tak akan sia-sia atas dunia ni, tak akan sia-sia belum berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ingin nak jumpa dengan dia. Busyra akan dikhabarkan berita yang gembira ni tuan-tuan. Bukannya dikhabarkan dengan berita yang tak gembira. Maka Nabi kata lagi, falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Dan di sinilah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa yang disukai di hadapannya kecuali dengan redha dan juga mulia yang Allah berikan kepada dia, orang beriman ini. Baik, Nabi kata lagi, fa ahabba liqa Allah, maka dia akan ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak sabar nak berjumpa dengan Allah ni. Tuan-tuan, kita mengaji dalam tajuk kedua kita ni tuan-tuan adalah ihsan. Ihsan ni kita perhati apa kita tengok, bapa kita percaya bahawasanya Allah perhati apa yang kita lakukan. Kita tangi nak berjumpa dengan Allah ni. Seolah-olah ni Allah duk perhati kita, kita pun tangi nak menonjolkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa kata Nabi? Fa ahabba liqa Allahi. Dia ni tangi nak jumpa dengan Allah, wa ahabba Allahu liqahu, dan Allah pun tangi nak jumpa dengan dia. Tu sifat orang beriman ni tuan-tuan, tak sia-sia. Tetapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innal kafira, dan orang-orang yang kafir ini kata Nabi, idza hudira busyira bi'adabillahi wa uqubatihi. Tetapi orang yang kafir dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat Allah, Allah bagi dia sihat, dia lupa akan nikmat kesihatan tersebut, tak mahu nak ibadat. Allah bagi dia harta yang banyak, dia lupa nak keluarkan pada zakat. Dia kata harta ni aku yang punya, penat aku pilih, penat aku buat, penat aku kerja, tiba-tiba nak bagi pula harta ni pada orang yang lain. Tuan-tuan, Allah bagi banyak macam kelebihan dekat dia. Allah bagi darajat dekat dia. Dia susahkan orang. Maka ketika itulah nak orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini, lambak dan tuan-tuan berlambak. Maka apa kata Nabi? Idza hudira busyira bi'adzabillah. Ketika mana datangnya akan kematian, akan dikhabarkan berita yang gembira juga. Berita yang gembira dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akibat yang dia akan terima di atas kufurnya nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kita tak mau macam tu tuan-tuan. Tak mau macam tu. Dan kita masuk dalam tu tuan-tuan. Tak ada jalan yang kedua dah. Nak patah balik main ke dunia ni tuan-tuan. Maka persiapkanlah diri kita. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu. Dan tak lain tak bukan di hadapannya adalah perkara yang tidak dia sukai. Tuan-tuan, orang yang kafir ni.
Atas dunia bolehlah. Dia cakap tuan-tuan, tak apa Bani halang aku. Aku nak semayang kah? Aku tak mau semayang kah? Biar pergi ke aku lah. Aku nak keluar zakat kah? Aku tak mau keluar zakat kah? Biar pergi ke aku lah. Aku nak buat nu kah? Aku nak buka aurat kah? Aku nak aku nak tutup aurat kah? Contohnya malah nak keluar tuan-tuan. Ni nak pergi lemah. Tuan-tuan. Dia kata biar pergi ke aku lah. Kalimah biar pergi ke aku lah tuan-tuan. Menyebabkan kadang-kadang dia tenggelam dengan dunia. Ketika dia kufur dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mai mana akan kematian itu datang kepadanya. Maka dia akan rasa aku tak mau nak pergi. Tuan-tuan, sebab depannya perkara yang dia tidak suka. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kariha liqa Allah. Dia tak ingin jumpa dengan Allah. Sebab dia tahu dah. Bila dia jumpa dengan Allah, dia akan terima akibat dia. Tuan-tuan, kita pun macam tu juga ni khabar khabarkan pada kita ni tuan-tuan ni. Dan juga apa kata Nabi, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun tak ingin nak jumpa dengan orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena ingat tuan-tuan. Tuan-tuan, ada pasal lah tu pihak pengusaha mati ni letak kubur dekat depan tu bagus juga tuan-tuan. Kadang-kadang teringat tadi waktu semayang pun tuan-tuan teringat. Tengok bukan sebab apa tuan-tuan, bukan nak kata kita ni orang ada ilmu apa semua dak. Bila semayang-semayang tuan-tuan, kita boleh baca Fatihah dengan elok tuan-tuan. Kita teringat tu, tok-tok guru kita yang ajak kita Quran ni lagu manalah. Tuan-tuan, tanpa depa ni tuan-tuan, tak mungkin kita akan kenal kalimah alhamdulillah sampai walau balin tuan-tuan. Saya dadang saya teringat ni almarhum tuan guru saya dulu. Tuan-tuan, apa dia nama dia apa jadi imam dekat Masjid Laga Batu Jitra tu tuan-tuan. Tuan-tuan, dia ni seorang yang baik tuan-tuan. Nak katok dia tahu tuan. Cerita dah dulu ni. Dan garang bukan kami dekat derga dulu ni. Tuan-tuan, dia tahu kata saya ni anak sekian-sekian nama Abdullah bin Awang Sa'ar ni tuan-tuan ni. Nak marah tu, aku teringin nak marah dia. Aku tapi tak upaya sebab apa ada kawan aku. Tuan-tuan, orang lain semua bam 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 dia pergi. Dia ni bam 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 tu lah jadi orang tuan-tuan hari ni. Tuan-tuan, dia nak katok ni lah kali dia tak. Dia kata, saya tak habis, saya katok juga. Faham, kena katok juga tuan-tuan. Kan, buat baca Fatihah pun kata, bukannya him. Bukannya him. Tuan-tuan, ha kasrah mim sukun. Tanya Ustaz Zahir, tuan-tuan, bunyi macam mana? Kan, wa ghairil maghdubi alaihim. Tuan-tuan, him, bukannya him. Tuan-tuan, dia tulis dalam atas kertas dia tu, H-E-M bunyi apa? Him. H-I-M bunyi apa? Him. Tuan-tuan, dia beza lah sikit tuan-tuan. Dan bila kita mengaji ini, kita tahulah beza-beza macam tu. Maka di sinilah kata Nabi Muhammad SAW, Nabi berusaha kepada kita, tak akan rugi jadi orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan juga perempuan, minta Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Maka kita sambung lagi bacaan kitab kita ni tuan-tuan. Maka kita berhenti pada perkara yang ke-88. Perkara yang kelima, mengerjakan haji. Sebelum tu saya berjanji pada tuan-tuan, sebelum kita berhenti. Tuan-tuan, saya berjanji pada tuan-tuan, sekarang tuan-tuan masih lagi ingat dah waktu sebelum puasa tu ada satu lagi minggu nak mai pada tuan-tuan tapi tak upaya kena keluar time tu maka habis kita pun tertangguh sampailah pada malam ini. Pada malam tu saya berjanji pada tuan-tuan nak mai kalam daripada Dato' Abu Zahiri dalam kitab tafsir Al-Munir tuan-tuan karangannya dalam kalimah la'allakum tattaqun, supaya kita beroleh takwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kata ada 6 tingkatan tuan-tuan, ada 6 hikmah, ada 6 hikmah, ada 6 pasal. Pasal apa letakkan kalimah la'allakum tattaqun? Pasal Baqarah ayat 183 difardhukan puasa supaya kamu bertakwa ni tuan-tuan. Kita baca sikit kalam dia tuan-tuan bagi lepas tuan-tuan ni. Baik, dalam ni dia berkata pada kita ni, saya putus sikit lah tuan-tuan ni, dia putus sikit, dia kata pada kita ni, thumma inna sawma mutahhirun linafsi, sesungguhnya puasa itu, kita patah balik tuan-tuan, puasa ini akan menyucikan jiwa, nafsu kita, jiwa kita ni tuan-tuan ni, nafsi ni adalah diri kita, wa mardati rabbi, dan kita akan dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'udun nufus litaqwallahi fi sirri wal ilan, dia akan menyediakan diri kita ini untuk kita lebih takwa pada Allah waktu kita sir dalam keadaan sendiri dan juga ilan, cara kita beramai-ramai tuan-tuan ni. Maka di sinilah dia kata pada kita, wa i'dad as-sawmu litaqwa, maka penyediaan puasa itu untuk bekalan takwa ini, di antaranya ada 6 perkara. Kita tengok tuan-tuan, dekat mana kita boleh tengok ni. Yang pertamanya, dia berkata, Dr. Bazzahili berkata tafsir Al-Munir, yurabbi fin nafsi khasyati minallahi ta'ala fi sirri wal ilan, dia mengajak, mentarbiah diri kita, mendidik kita ini untuk kita takut khasyah, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita duduk seorang diri, kita takut pada Allah, duduk ramai-ramai pun kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi lebih-lebih pada seorang diri lah tuan-tuan. Ramai-ramai ni, mereka tak takut. Tuan-tuan, tak takut dapat kamu api buat serbuan dekat tengah pekan kuah tu tuan-tuan. Ada lah kalau tuan-tuan nak tahu. Nak tahu lagi main, kata kat dia, tuan Syekh, kat mana ni lokasi yang orang tak besar tu main nak abang. Tuan-tuan, bila tak mahu nak abang lah dalam ni. Tuan-tuan, ada lah 2-3 tempat tu tuan-tuan. Bila pergi kat kedai tu tuan-tuan, dia marah dapat kamu. Ni main Pak Sepa ni, kamu tahu tak, menyusahkan kami. No. Tuan-tuan, boleh kata kat kita tu, yang kata tu tuan-tuan, bukan yang lebih muda-muda. No, ada anak-anak besar dah nak nikah dah tu. Cucu-cucu pun ada dah, bukan macam tu lah umur dah tuan-tuan ni. Kan, orang kata apa dia ni, bagi signal kiri, kona kanan, ni tu lah tu. Tuan-tuan ni, dia kata nikmat macam ni, menyusahkan kami lah. Menyusah macam apa? Hang tu yang susahkan diri hang, dah tahu dah bulan tu bulan puasa, pasal apa tak mahu nak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dia kata kepada kita, wa i'dad as-sawmi, penyediaan puasa itu untuk menyediakan kita ke arah takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama untuk mentarbiahkan, mendidikkan, mensekolahkan kita ini supaya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Idh la raqiba 'ala sha'in illa rabba. Yang mana tak lain tak bukan adalah pendamping pada orang yang berpuasa itu, penemannya tak lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan dia. Siapa yang tahu kata kita puasa tuan-tuan? Siapa yang tahu? Mulut kita boleh cakap pula, puasa dah, awak tak puasa pula. Tapi siapa yang tahu? Tak ada siapa yang tahu tuan-tuan kecuali Rabbah, kecuali Tuhan dia yang Maha mengetahui ini tuan-tuan. Fa idza su'ira, apabila dia merasa lapar ataupun dia merasa dahaga yang sangat-sangat, tuan-tuan, duk seorang-seorang ni boleh minum dah? Boleh. Tuan-tuan, tapi bila mana ada penyediaan yang katakan sebagai puasa itu untuk bertakwa, maka dengan sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, duduk seorang pun dia tak akan berani lawan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi dah duduk dengan yang ramai. Tuan-tuan, di Kelibang pun ada. Tuan-tuan, bila kita pergi tu duduk goreng celok, depa hantar video kat saya tak pergi tuan-tuan, depa hantar video kat saya, nu duduk goreng celok tuan-tuan ni. Duduk goreng celok pukul 11:30 pagi. Bayangkan tengok telur tu, takkan 11:30 pagi, nak buka puasa baru nak makan. Tuan-tuan, keras kong telur tu kalau tunggu macam tu. Tuan-tuan, 11:30 pagi duduk goreng dalam tu dengan mangkuk apa semua tu. Dan dia kata, dah kan ni ada orang yang mengikut belakang lah, ketuk kata, ketuk kami bagilah, kami tak salah apa, kami bagi je dari peminta. Elok baik. Tuan-tuan, kaya tak macam tu? Kaya dunia ada tuan-tuan, miskin akhirat. Tuan-tuan, baik, dia duduk seorang-seorang pun dia kata takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faqala istahya minallah. Dia akan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tengok dah pada hadis yang pertama tu, malu dengan Allah ni tuan-tuan. Malu dengan Allah ni, dia kata bekalan aku tak cukup, rasa kecil depan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, takut pada Allah. Yang keduanya, yukasirul haddati syahwat. Dia akan dengan puasa ini, penyediaan untuk bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memecahkan nafsu-nafsu syahwat yang tak baik. Tuan-tuan, yukhaffif min ta'thiriha wa sultaniha. Dia akan mengurangkan kesannya nafsu syahwat itu dan agar menguasai diri seorang itu sendiri. Melakukan kemaksiatan dengan puasa dia tak akan buat. Tuan-tuan, sebab adanya puasa itu mendidik supaya bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, dia berkata, "Al-shaumu junnatun." Puasa itu adalah junnah. Junnah daripada dia ai wiqayah minal ma'asi, perlindungan daripada melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang puasa tuan-tuan, dia tak akan berani buat maksiat pada Allah. Tuan-tuan, lama dah kita puasa umum ni tuan-tuan ni, tak yahlah buat macam tu. Puasa tu kata yang lebih baik. Memanglah tajuk ni tak kena dengan puasa, buat puasa lepas dah. Tapi sebagai kita muhasabah balik tuan-tuan, hari ni kita macam mana ni tuan-tuan ni? Habis saja Ramadan, habis saja madrasah Ramadan ni, kita dengan kekasan Ramadan tu adakah sedikit berkesan? Ramadan mengajar erti akan didik takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada Allah, takut tak dengan Allah ni? Tak tahu nak kata. Tuan-tuan, anak-anak muda kita hari ni, tuan-tuan, baru ni hari pada Jumaat Sabtu ada kursus kahwin, dia buka exam. Panggil lah depan panggil, kita pergi. Tuan-tuan, pergi pun pam, 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 pam semua. Duk tak duk semalam pergi tangkap orang yang nak kursus tu. Tuan-tuan, lah. Tuan-tuan, hang ni lah, pelik-pelik tu. Dah hang nak ambil kursus dah. Yang pergi duk khaluat tu pasal apa pula dah. Heran tu tuan-tuan, bukan yang orang sungai mengulu lah. Orang belah-belah kot lain tuan-tuan tu. Kan? Mata dah pergi dah kursus Jumaat Sabtu tu, saya pun bam 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 bang semua. Jangan takutlah, duk mana pun tetap Allah akan pasti. Duk buh lagu tu lah tuan pada anak-anak muda tu. Dia buat teheran, teheran-teheran lah, kali tipu-tipu, geng-geng jabat gambar pergi.
Tuan-tuan, tu pun depan kata jabat kamu atau kerja, waktu mula takkan dia bulan Facebook kot. Okey, sebuah akan dilakukan. Ni rumahnya, pam, 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 pam. Ada tuan-tuan? Eh, dia tu aib kot, tak payah. Ha? Kalau tuan-tuan nak pergi boleh. Ah, mana Haji Jo dah, orang kuat bidang tuan-tuan, dulu rajin. Tuan-tuan, ni duk pergi. Tuan-tuan, nak pergi dah, nak nikah dah tuan-tuan ni. Gagah juga dia pergi duk khalwat ni. Heran jenguk. Tuan-tuan, baik, ni targah Ramadan ni. Dah? Dengan Ramadan inilah, dia akan mengawal nafsu syahwat kita. Kita bagaimana pada hari ini? Tuan-tuan, maksiat laku tak? Ada yang berlaku di luar sana tu. Baik, yang berikutnya, yang ketiganya. Yusada' ihsas wal masyaqah wal rahmah. Dia akan mengajak diri kita ini supaya ihsas. Perasaan kita rasa syafaqah. Ini kita rasa rahmah dengan orang yang lain. Bukan-bukan rahmah-rahmah ni nak sebut pun tak apa, nak kena air. Tuan-tuan, macam-macam kelimah rahmah tu daripada terjemah. Tak masuk politik tuan-tuan. Jadi agama ni. Tuan-tuan ni, rahmat dengan sama-sama manusia dia. Mudah untuk dia bagi, tuan-tuan. Allati tad'uhu ilal badli wal ata. Dia mudah nak bagi waktu mana bulan Ramadan. Hari ni, tuan-tuan, dah masuk dah Syawal. Kalimah mudah nak bagi tu ada tak lagi dalam diri kita ni, tuan-tuan. Muhasabah balik tuan-tuan ni. Yang keempatnya, kata Dr. Zahili, fihi tahqiq makna musawah bainal aghniya wal fuqara. Untuk menedarkan akan hakikat dan di antara persamaan orang yang kaya dan juga orang yang fakir, orang yang miskin. Tuan-tuan, orang yang kaya ada harta yang banyak Allah bagi pada dia. Nak bagi tahu hang ni sedak tak sedak, hang ada harta yang banyak ni, hang tengok nak orang yang ada harta tu macam mana. Tuan-tuan, itu mengajak hati kita ni supaya lebih takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal asyraf wal amma, orang yang mulia dengan orang yang umum. Tuan-tuan, ada pangkat kebesaran, mulianya, disanjungnya dia. Dengan orang yang tidak ada apa-apa, yang biasa-biasa ini, di sinilah fi adai faridah wahidah, untuk melakukan satu kewajipan yang sama. Iaitulah tentang puasa. Baik. Yang kelima, yu'awidu 'ala nizami fil ma'ish wal ma'isha. Nah, untuk mempersiapkan kita ini ke atas satu disiplin dalam kehidupan kita ini. Tuan-tuan, apa maksud dia tuan-tuan? Dekat sini dia beritahu kepada kita, hendak mendisiplinkan diri kita ni tuan-tuan, bila mana puasa ini dia mengiadatkan, menyediakan kita ni supaya lebih takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok dah hari ini tuan-tuan. Buka puasa dengan kalimah yang sama, waktu yang sama. Sedan tuan-tuan dan berapa petang atau dekat sini tuan-tuan ni, seronok main sini ni. Sampai anak pun seronok. Tuan-tuan, bila nak pergi, bila nak pergi, bila nak pergi, kita nak segar dah tetap petang tu main. Tuan-tuan, dia berkata, mainlah, tapi nak segar tuan-tuan ni. Dan, baik, jadi macam tu, kita buka puasa pun waktu yang sama, kita sok pun waktu yang sama. Tuan-tuan, fi nizamin wahidin, untuk mendisiplinkan diri kita ke atas satu perkara yang sama. Buka puasa, tak ada buka puasa, waktu siang. Ada, orang tak puasa, jangan duk kira lah tuan-tuan ni, mereka tu tak. Tuan-tuan, kami yang tu je, yang geng-geng bakobar ni, dia nak jenis tu. Tuan-tuan, tak ada, semua orang buka puasa. Bila mana ada kalimah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktu bila? Waktu maghrib pun. Tuan-tuan, semua sama. Baik, yang keenamnya adalah untuk wa yuqawwiru sihah wa yukhlisul jasad min ar-rawasi wa takhmirat ad-dharra wa yarihul aghdha. Di sini dia kata pada kita untuk menghindarkan diri kita berada jasad kita ini perkara-perkara yang tak baik, perkara yang memudaratkan kita, menguatkan kesihatan kita, merehatkan anggota badan kita. Anggota badan yang paling teruk bekerja waktu mana tak puasa, tuan-tuan, apa dia? Perut. Perut. Nak tidak makan. Tuan-tuan, nak tidak makan. Tuan-tuan, tengah hari makan. Waktu duha makan. Waktu duha tu ke 10 lah tu. Tuan-tuan, petang makan. Balik rumah makan. Lagi benda lagi. Macam-macam. Nak tidak makan. Paling tidaknya. Tuan-tuan, maka merehatkan anggota badan pada waktu tersebut. Baik, dia kata dekat sini tuan-tuan ni. Yang keenam ni tuan-tuan ni. Dia kata apa dia? Di sinilah wa hadha yakunu ba'da ayami thalatha aw arba'ah al-awwal 'ada. Tuan-tuan, di sini dah kata pada kita akan rasai segala apa yang dikatakan sihatnya tubuh badan kita. Tuan-tuan, badan kita akan jadi kuat, lepas tu penyakit-penyakit pun tak main. Tuan-tuan, ketika mana ni? Lepas mana 3 hari kita berpuasa. Itu cara dia. Baik, dekat sini dia kata tuan-tuan, segala yang 6 perkara yang Dr. Wahbah Zuhaili beritahu kepada kita, dia kata kepada kita, wa kullu hadhil fawaid jasadiyah war ruhiyah was sihhiyah wal ijtimaiyah mashrutatun bil i'tidal fi tanawuli wajibat al iftar was sahur.
Segala benda ni tuan-tuan, kita akan dapat ni tuan-tuan ni fawaid. Fawaid ni adalah manfaat. Manfaat jasad kita, manfaat dalam ruh kita, manfaat kesihatan kita, manfaat istimaiyah masyarakat kita ni tuan-tuan ni, dengan syarat bahawasanya fi tanawuli wajabat al-iftar dan juga sahur. Bila mana kita mengambil waktu kita buka puasa dan juga waktu kita bersahur. Oh tuan-tuan, nak sihat kena sok. Sok walang pun sikit. Lepas tu kata Nabi itu tuan-tuan. Kan sok tasahhu, Nabi kata. Kan sesungguhnya waktu adalah waktu yang berkat. Nabi pun kata kepada kita sumu tasihhu, maka berpuasalah kamu akan rasa sihat. Tuan-tuan, tu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan juga puan-puan mesti Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka ada enam perkara ni tuan-tuan ni yang mana ditinggalkan oleh Dr. Wazuhaili dalam karangan kitabnya Tafsir Al-Munir pada ayat la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dah masuk dah tengah bulan Syawal dah tuan-tuan. Kita rasa macam mana dengan Ramadan yang pergi mengingatkan kita? Ramadan 1444 ni dah tak ada dah, tak akan patah balik dah tuan-tuan. Tak akan patah balik dah. Masa ni tuan-tuan ni, han mau ke han tak mau ke dia akan meninggalkan kita. Macam tu juga dengan umur tuan-tuan. Umur tuan-tuan, kalau kita mensia-siakan dia, umur muda tak akan patah balik dah. Tuan-tuan, ni yang ada kata pada kita ni, sakit baki lah, kita tak tahu nak pergi bila ya. Kalau Allah takdirkan, Allah tarik kita, tak boleh buat apa dah kan tu tuan-tuan. Satu saat pun tak akan cepat, satu saat pun tak akan lewat. Allah bila mana ajal kita sampai pada kita, tentu tidak ada lagi alasan untuk kita nak buat ibadat, ambil ayat sembahyang, zikir, baca Quran dan juga sebagainya. Dan tuan dan juga perempuan ti Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka lepas dah tanggungjawab. Baik, kita tengok pada muka yang ke-88. 831 844 10 minit lagi. Baik, dia kata kepada kita tuan-tuan, hadis yang kedua kita bagi lama ada dulu tuan-tuan, tentang ketika mana Umar duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang. Nak baca dak tadi dah panjang kot tuan-tuan ah, tapi semua kita tahu dah. Bila mana duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki masuk berjumpa dengan Nabi, tanya pada Nabi, apakah itu Islam? Maka Nabi jelas dah Islam ni, yang pertama apa dia, yang kedua apa dia, yang ketiga apa dia, keempat, kelima. Tuan-tuan, kita masuk yang kelima, mengerjakan haji. Baik, tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya wajiblah mengerjakan haji di Mekah. Syarat untuk buat haji ini tuan-tuan, tak lain tak bukan di bumi Mekah. Tuan-tuan, tak ada dan tak ada jabat kata kami malas pergi Mekah, kami nak buat kat Langkawi. Ada tuan-tuan, jenis itu tak tahu, mungkin ada wayang yang putih dalam kepala dia. Tuan-tuan, tak ada lagi lah tuan-tuan ni. Kan, tapi jangan nak kata pula abad-abad praktikal, yang tu praktikal. Tuan-tuan, main bas, berapa biji bas, lepas tu main singah kat Masjid Aisyah tuan-tuan malam tu. Nah, yang tu praktikal. Tapi tuan-tuan, praktikal pun takkan nampak realiti yang sebenar. Tuan-tuan, sebab haji ni tuan-tuan ni, kita mengaji buku, payahnya. Ada yang kata payah, ada yang kata senang. Tuan-tuan, lagi mana kita tak berjumpa dengan dia tuan-tuan, lagi tu kita tak tahu situasi sebenar haji tu macam mana. Kita mengaji dalam buku, oh yang ni kena pergi Arafah, oh yang ni lepas Arafah ni, lepas tu kita pergi Muzdalifah, lepas Muzdalifah ni, oh kita pergi ambil batu dekat situ lah, kita duduk zat, kan, bermabit. Lepas tu kita pergi melontak pula dekat apa dia, Jamarat. Tuan-tuan, pergi duduk kata, setiap kali lontak tu kata apa dia tu, kata apa dia tu, tuan-tuan. Batik baik ke Mekah, oh kita buat kena macam ni, kena tawaf, lepas tu kena sa'i, lepas tu tahalul apa yang pertama, tahalul yang kedua. Oh, rupanya macam ni haji. Tak nampak tuan-tuan. Siapa yang nampak? Tuan-tuan, tambah-tambah kalau tak pergi haji ni tuan-tuan ni takkan nampak. Dia kena pergi haji baru dia nampak. Jangan duk sembah mesyak lah tuan-tuan. Orang yang balik haji pun kadang pun dia keliru. Tuan-tuan, oi. Kan, perjalanan haji itu macam mana ni? Tak payah. Sebab dia adalah satu rukun yang mana ia adalah dilakukan di Mekah. Haji adalah ibadat. Menunaikan ibadat adalah bererti menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang berada di langit, yang berada di bumi akan menurut apa yang Allah suruh tuan-tuan. Allah suruh buat haji bila tiba waktunya. Ni nak mai dah musim haji ni tuan-tuan. Depa pakat apa ni duk kelai pula. Bila raya haji? Tuan-tuan, bila raya ni, raya haji tak terkesan sangat sebab raya haji ni tuan-tuan. Dia lewat sikit 10 Zulhijjah. Tuan-tuan, dan 10 Zulhijjah tu yang orang duk pergi melontak mereka semua tu, waktu itulah Yaumun Nahri. Ya, hari di mana untuk kita menyembelih, menumpahkan darah. Yaumun Nahri bagi orang-orang yang tak buat haji. Tuan-tuan, dia kisah macam ni. Hari yang ke-8 8 Zulhijjah dinamakan sebagai Yaumul Tarwiyah.
Yang mutarwiyah ni apa dia? Zaman Nabi dulu ni, Nabi masuk ke Mina melalui Arafah ni tuan-tuan pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah ni apa dia? 8 Zulhijjah ni 8 bulan lah. Tuan-tuan, wukuf bila? Wukuf 9. Betul tak? Tak betul? Betul kan? Ha, masuk 8. Masuk 8 tuan-tuan, dinamakan di bumi. Nabi duduk saat di Mina tuan-tuan. Nabi bermalam dekat situ. Sebab tu di antara sunnah Nabi tuan-tuan. Bermalam saat di Mina, hari yang ke-8. Tapi lah payah nak buat. Banyakkannya akan terus masuk ke Arafah. Tuan-tuan. Tapi di antara sunnah Nabi, Nabi berhenti saat di Mina. Di 8 Zulhijjah, dinamakan sebagai Yaumul Tarwiyah. Yaumul Tarwiyah ni tuan-tuan ni, di mana Nabi dia menghimpunkan bekalan-bekalan ayak. Oh, Nabi bawa ayak tuan-tuan. Lepas tu kalau tuan-tuan berhati, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan, lepas tu Ma'alim Mekah. Saya tak mahu cerita Ma'alim Madinah, Ma'alim Mekah. Tuan-tuan, bila Ma'alim Mekah ni tuan-tuan, ni lepas akan cerita, okey, ini adalah tembok-tembok di gunung. Kalau pati, kalau tuan-tuan pati lah, ada bukit tuan-tuan. Nak pergi ke Arafah tu. Dekat Mina tu ada bukit-bukit tuan-tuan. Nah, lepas tu dia kata apa dia? Okey, nampak tak tu macam dah tutup satu tembok apa ke semua tu? Oh, kalau tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih lagi ingat, kalena. Tapi banyak kali, no, cikgu. Kan, waktu pi pada Ma'alim Mekah ni, banyak lena. Pada mereka letih. Duduk-duk atas bas tu, lena tu, kroh-kroh. Tuan-tuan, sampai kat Rafah, turun, makan aiskrim. Tak, tersara dia lah. Contoh. Tuan-tuan, tapi kalau tuan-tuan perhati tengok, masuk umrah pun dia tunjuk juga. Rasanya lah, kalau pergi ke Arafah apa semua tu. Dia akan ada satu tembok di tepi bukit, tuan-tuan, di Mina tu. Macam satu tembok, macam satu tembok ni tembok batak. Tuan-tuan, di situ mereka kata untuk aliran ayak. Untuk aliran ayak disambungkan sampai ke Arafah, zaman dulu. Tuan-tuan, zaman dulu. Di sinilah waktu Yaumul Tarwiyah tersebut Nabi Muhammad SAW mengumpulkan ayat-ayat untuk ibu masuk ke Arafah. Ayat ke-9. Maka ke-9 berwukuf dari Arafah. Lepas tu, wukuf Arafah. Bila kata waktu petang tu, lepas-lepas asyak tu tuan-tuan, bergerak ke Mina. Nah, tuan-tuan, bermabik di Mina. Tidak asyak di Mina. Tuan-tuan, ada yang kata, kami duduk atas bahaya asyik, weh. Ikut suka lah. Nanti berhenti asyak di Mina tu. Tuan-tuan, tentulah lepas kutip batu dan juga sebagainya. Untuk apa dia batu tu? Untuk meletak pada hari yang berikutnya, hari yang ke-10, dimakan sebagai Yau menahari, hari dia bersembelih. Tuan-tuan, ada satu cara dia. Baik. Tiap-tiap orang Islam yang cukup syaratnya maka wajiblah mengerjakan ibadat haji di Mekah. Haji adalah ibadat. Menunaikan ibadat haji ini bererti menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menunaikan haji bukanlah kerana hendak mendapatkan masuk ke duniaan. Kerana haji itu bukannya urusan dunia, tapi adalah urusan agama. Duk cerita bab haji ni tuan-tuan ni. Umrah masuk ke tak? Oh, umrah masuk ke tak? Baik. Wa hal yudkhilu fi zalika al-umrah aw la? Adakah masuk kalimah umrah ini dalam pengertian mengerjakan haji dalam rukun ini ataupun tidak? Haji ibadat yang besar. Kita umrah masuk ke tak? Tuan-tuan, baik. Dalam ni jawab pada kita. Fihi khilaf bainal ulama, ada khilaf dalam kalangan ulama. Fa minhum man qala, ada di antara mereka yang berkata innal umrata dakhilah. Liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kata ulama kata umrah ini termasuk dalam kalimah ni. Tuan-tuan, sebab ada Nabi Muhammad SAW dalam diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Sunan wal Asar, maka Nabi SAW berkata al-umratu hajjun asghar, umrah itu adalah haji kecil. Oh, haji kecil. Tuan-tuan, nah, tapi jangan pergi umrah sebab nak nama tuan-tuan ni. Balik umrah panggil orang haji pula dah. Oh, jahanam. Tuan-tuan, sebab dia bukan urusan dunia, dia adalah urusan agama. Baik. Dia kata was-sahih, yang sahihnya anna al-umrata duna al-hajji, umrah ini tanpa haji. Ay laysa min arkan islam, kerana umrah ini bukannya rukun Islam. Lakinnaha wajibatun, maka tapi umrah ini adalah wajib bagi orang yang sampai kepadanya dan sampai kepada syurutul wajib. Bila mana sempurna syarat yang wajib bagi dia, maka sampai dekat Mekah dia kena buat. Apa syaratnya tuan-tuan ni? Ini istata'ta ilaihi sabila, kalau kamu sampai kepada Mekah, maka kamu berkemampuan dah tentu. Ketika itu, lakukanlah umrah. Ha, tu cara dah. Tuan-tuan, jadi persoalan masuk ke dah umrah dalam rukun ini? Jawapannya kalau ikut pada ini, dia ada khilaf, ada yang kata masuk, dan sahih adalah tidak masuk. Dia berkata lagi kepada kita ni, tuan-tuan ni. Nah, dia kata kepada kita, unakul, khasul hajj, li'anna al-ghalib fihi masyakkah, wa ta'a, wa adamul qudrah.
Walidzalika nasu alaihi wa illa fa jami'ul ibadat la budda fiha min al-istita'ah. Dia kata dikhususkan haji ini kerana ghalibnya kebiasaannya haji ini akan ada kepayahan. Tuan-tuan, payah. Akan ada kepayahan, akan ada taknik kepenatan. Tuan-tuan, penatlah buat haji ini. Siapa yang tak penat? Oh, tuan-tuan, beza tuan-tuan kalau pergi haji dengan tabung haji yang disediakan dengan segala bah dan juga sebagainya, ataupun kita pergi haji, kita pergi jalan. Tuan-tuan, saya cerita pengalaman sikit. Bukan nak bangga tuan, cerita pengalaman sikit. Waktu ngaji sana dulu ni. Haji yang pertama tu Universiti Tajah. Tak apalah tuan-tuan. Kan, depa ambil nama tu campur seronoklah. Universiti Tajah ni tuan-tuan jangan kata apa. Tuan-tuan, makan nasi kami di hari. Tuan-tuan, itu Universiti Tajah. Baik tahun kedua hari Universiti Tajah lah. Sebab dia tanya adalah untuk Hujjatul Islam, haji yang pertama. Tuan-tuan, baik tahun kedua hari Universiti Tajah. Tuan-tuan, kita pergi sendiri. Pergi sendiri tuan-tuan, mana ada transport apa-apa semua. Time tu semua melambung naik tuan-tuan tu ni. Melambung naik, teksi pun naik, semua pun naik, makan, minum, penginapan, semua naik zaman musim haji ni tuan-tuan ni. Waktu buat macam mana ni? Dah kata pelajar. Dia bukan ada orang mana. Tuan-tuan, harap ke badan. Oh, ni badan pun satu bab juga ni tuan-tuan ni. Dia kata badan 1,500. Siapa yang nak? Tuan-tuan, sebab siap lah 1,500 tak mampu. Tak mampu tuan-tuan ni. Tak mahu sebab siap lah. Minta maaf lah siapa yang ambil tu tuan-tuan tu. Sebab siap tak akan mampu 1,500 tuan-tuan. Kami akan bagi kepada pelajar-pelajar yang berada di sana. Eh, tak mampu tak boleh tuan-tuan. Tambahlah. Tambahlah lagi ketat dikenalkan oleh kerajaan Arab Saudi. Lagi tak mampu tuan-tuan ni. Lagi tak mampu. Nah, jadinya cari orang yang berdaulat macam tabung haji dan juga sebagainya, mungkin dia pada jalan dan juga sebagainya, pergi pada pihak yang berkenaan. Bukan sebab apa takut hangus tengah jalan lah. Tuan-tuan, duit-duit juga tapi madat tuan-tuan kepada si mati tuan-tuan. Badal tu tuan-tuan. Macam mana? Tuan-tuan, segala harga melambung naik apa semua tuan-tuan. Kata duitlah tak tahu mana. Lah kali buat keputusan dengan kawan-kawan eh. Tentu duk kata belasan tahun lagi tuan-tuan. Tak ada masalah. Start pada Mekah tu tuan-tuan, jalan masuk ke Mina. Tuan-tuan, jalan masuk ke Mina, lepas tu terus pergi sampai ke Arafah tuan-tuan, patah balik tuan-tuan, semua jalan kaki. Nampak kata time tu lah. Kalau lah tuan-tuan tak tahu nak kata, lucuk kaki tengah jalan. Tuan-tuan, nah, tapi itu cara dia berbeda. Tuan-tuan, nak cerita lah, bukan nak bangga. Tapi tak ingat balik tuan-tuan ni, kalau nak pergi haji ni tuan-tuan ni. Baik, nah, maka dia kata pada kita, khasnya khusus haji itu kerana ghalib haji ini akan berlakunya kepayahan, akan berlakunya kelitihan, dan juga akan berlakunya wa'adabul qudrah. Dia tidak akan ada kuasa untuk melaksanakannya. Ah, sebab tu khusus rukun Islam ini kepada haji. Baik. Dia ada kalimah al-istita'ah. Al-istita'ah, kemampuan ni tuan-tuan ni. Kemampuan bukan hanya berasal wang ringgit semata-mata. Baik, mulai tajuk kita. Kewajipan mengadakan haji diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran 97, walillahi 'alan nas hajjul baita man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala tu, dan bagi kerana Allah wajiblah ke atas manusia pergi ke baik pada hari ni Mekah Mukarramah. Tuan-tuan, ada ulama yang kata baik ini adalah Kaabah Musharrafah. Tuan-tuan, Kaabah ni pada hari ni, Kaabah Musharrafah. Kaabah pun tuan-tuan runtuh berkali dah. Ha, ni semua kita tahu dah cerita Kaabah ni tuan-tuan ni. Nah, ada Kaabah bentuk ni, ada Kaabah bentuk tu, Kaabah bentuk ni juga sebagainya. Tuan-tuan, dulu Kaabah dulu pun bukan ada satu pintu macam lah. Dulu ada empat pintu. Tuan-tuan, lepas tu tinggal dua, lepas tu tinggal satu. Tuan-tuan, dulu Kaabah kan setiap apa dia kita kata apa dia dinding. Puak ni hak ni, puak tu hak tu, puak ni hak ni, puak ni hak ni. Tak campur tuan-tuan. Main zaman Nabi lah, Nabi satukan ke semuanya. Tu ada Kaabah tu. Baik. Dia kata lagi pada kita. Walillah, kerana Allah, manusia itu wajib pergi ke rumah itu, iaitulah Kaabah Musharrafah, Kaabah di Mekah. Sesiapa yang berkuasa, manistata'a ilaihi sabila, untuk sampai kepadanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa-siapa yang kufur dengan istita'ah tersebut. Tuan-tuan, dia kufur. Allah bagi kat dia ni kemudahan. Dia kata boleh pergi. Tuan-tuan, kata boleh pergi tapi dia tak mahu nak pergi ni. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka ingat Allah tu lagi kaya daripada dia. Tuan-tuan, Allah cabak kat dia tu. Nah, maka ketika itulah satu orang kata apa dia, kehinaan lah bagi orang yang kata pada tak mau nak pergi haji lagi lah. Haji dia tak mau pergi. Tempat lagi dia pergi merata dah. Dunia mana dia tak jijak? Semua dia jijak.
Oh kawan ni, oh Spain, oh Spain pi dah. Oh kawasan dia, pi dah sampai dah. Pi ke Jepun, oh Jepun sampai dah. Pi ke mana? Pi ke Amerika, oh Amerika tu kerak lah. Kan, ketung 2, 3, 4 kali. Mekah, Mekah nanti luah. Oh tuan-tuan, jenis-jenis ni lah. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Haji adalah satu ibadat yang sudah tentu mengalami kepayahan, sama macam dalam kitab ni tuan-tuan ni. Nah, mengalami kepayahan dan juga kesusahan. Namun demikian, seorang Islam tetap menghadapi dan juga menanggungnya dengan perasaan yang tenang lagi gembira. Sebab dia urusan agama, bukannya urusan dunia. Letih cara mana tuan-tuan kalau kita pergi tanya orang yang balik haji, seronok tak? Seronok tak tahu nak habaq. Tuan-tuan, bila sampai-sampai dekat sana tuan-tuan ni, segala keletihan itu dia akan terubat dengan sendirinya. Tuan-tuan, duk Langkawi, sakit lutut lah, sakit lutut. Tuan-tuan, bila tengok-tengok Kaabah tu, lutut pun tak tahu ke mana. Tuan-tuan, jalan macam dengan orang muda. Balik Langkawi sakit lutut pula. Tuan-tuan, tapi minta lah, minta bagi Allah Abah bagi kesihatan yang baik tuan-tuan ni. Nah, ni nak bab kata ni, memang disitulah bila melakukan ibadat ini, seorang Islam ini akan menapinya dan juga akan menanggungnya dengan perasaan tenang lagi gembira, rasa puas pergi haji. Macam apa hari ni? Ya Allah, tak tahu macam mana pun tak tahu. Tak rasa. Diri semayang lama pun tak rasa. Sebab zuk dalam agama ni lain. Kalaulah buat benda itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu video yang baru-baru ni. Dia berkata Imam Madinah, Imam Madinah. Dan jangan sabit dengan Masjid Nabawi. Tuan-tuan, Imam Madinah tu ada beberapa masjid yang ada. Mungkin dia bukan dia Imam Masjid Nabawi, tuan-tuan. Mungkin masjid yang biasa. Dia berkata Imam Madinah tegak, tapi tegak tu bagus lah. Tuan-tuan, duk khutbah, jemaah dia buat macam ni. Tuan-tuan, dia buat macam ni. Dalam Masjid Nabawi tu, tuan-tuan, tak faham khutbah bahasa Arab, dia boleh dalam headset tu, ada terjemahan dia. Pakai earphone tuan-tuan lah dengar apa yang dikatakan oleh khatib, time tu orang terjemah langsung dalam dia, tuan-tuan. Oh, tapi tak payah main dengan apa dia ni, malah nak buat, tak payah nak kata lah tuan-tuan ni. Kan, mau dengan tak mau lah. Baik, tuan-tuan, insya Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nah, ibadat haji Mekah dan juga Madinah. Madinah tu ziarah lah tuan-tuan. Ibadat haji dilakukan di Mekah ni tuan-tuan ni. Dan jangan pula pergi macam dengan melancung. Melancung lah tu dia. Kita tengok berapa artis lah tuan-tuan. Pi tu dia pakai lah. Tuan-tuan, balik pun pakai lah. Balik. Tudung tak ke mana. Pasal apa ni? Hidayah tak sampai. Lah. Iran. Lepas tu pergi haji balik-balik. Macam kan melencung. Tuan-tuan, ambil gambar buat dalam Facebook. Ambil gambar buat Instagram. Nak buat apa pada orang. Sebab kan itulah dia kata pada kita. Haji bukan urusan agama. Dia adalah urusan. Haji adalah urusan dunia. Bukannya urusan agama. Dia look dah. Tuan-tuan ni. Dia look dah. Tak tahu main kot mana. Oh. Deras sangat kot. Kan. Dia suruh berhenti tu. Biar. Ada wayar tu. Sekejap, habis lah. Nah, jadi tuan-tuan dan juga puan-puan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ini kali pertama jadi. Tuan-tuan ni, waktu tu jadi kat Masjid Yui. Tengah-tengah tu, buah-buah, puk, black out. Satu-satu masjid. Buat hal malam tu. Tuan-tuan, nah nak buat macam mana? Ini adalah keduniaan. Baik, tuan-tuan juga puan-puan minta Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka kita berhenti dulu di sini tuan-tuan. Nah, kita akan tengok sikit pengertian tentang haji tersebut insya-Allah pada minggu yang akan datang insya-Allah biiznillah taala untuk kita nak hayati lagi kalimah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan dan juga puan-puan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Nah, ha tu ada balik tu. Ha ada balik. Dia saja tu nak bagi maya mai juga. Rina tuan-tuan dan puan-puan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita akan berjumpa lagi pada minggu akan datang insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti pada surat ke 89 dalam bab ibadat haji insya-Allah. Masih lagi ada masa ada tuan-tuan ni. Dan kalau saya tak salah lah, KT1 akan bermula pada 20-an lebih.
tuan-tuan, 20 hari lebih ni. Maka siapa-siapa dalam Korea Sungai Mohulu ke, yang nak pergi haji juga sebagainya ke, tuan-tuan, nah, maka pilih ziarah dekat dia apakah semua tu. Nah, mudah-mudahan kita juga pesan kat dia, jangan lupa bila hang sampai kat sana nanti ni, jangan lupa nama aku dalam doa. Cara dia macam tu lah. Nah, buatlah berat dengan sebaik mungkin insyaAllah. Mudah-mudahan walaupun kita tak terpilih pada tahun ini, tuan-tuan, sebagai tetamu Allah Duyufur Rahman, maka kita minta pada Allah, biarlah Allah berikan kita kesihatan yang baik dan kelapangan masa untuk kita buat ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan juga puan-puan kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya berhenti di sini dulu pada malam ini. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada lain waktu insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, salam dan selawat saya minta banyak-banyak tuan-tuan, kasak dan juga sebagainya yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan silap itu adalah kepada diri sendiri. Sekian, aku qul hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع جمعنا هذا جمع المرحومة وتفارق فرق معصومة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.